Inilah aksi brilian duo bomber tim nasional Widodo Cahyono Putro dan Kurniawan Dwi Yulianto. Kerjasama yang solid kedua pemain membuahkan gol ketiga tim nasional ke gawang Tanzania minggu lalu. Semula banyak orang meragukan efektivitas dan daya gedor duet Widodo dan Kurniawan. Pasalnya keduanya memiliki tipikal permainan yang sama, yaitu lebih jago sebagai penyerang lubang ketimbang target man. Padahal lazimnya di sebuah tim, dua penyerang idealnya memiliki tipikal yang lain agar bisa saling mengisi. Penampilan duet Widodo Kurniawan dalam partai uji coba melawan Tanzania minggu lalu cukup menjanjikan. Dengan tipikal yang sama, keduanya justru bisa saling mengisi. Widodo cukup rajin membuka ruang lewat berbagai gerakan dengan atau tanpa bola. Sedangkan Kurniawan cukup maksimal memanfaatkan setiap peluang yang diciptakan Widodo, Fahri atau Ansari. Main kita juga udah apa sih diskus lah, pokoknya ya misalnya Purlu yang ke yang pertama, gue yang kedua, pokoknya gimana biar di dalam tim tuh ada komunikasi antar striker, jadi nggak pergerakannya nggak sia-sia gitu lah. Soalnya kita juga sadar tipenya sama gitu kan, jadi gimana caranya biar lawan tuh nggak mudah ngebaca gitu kan. Kualitas duet Widodo dan Kurniawan sebetulnya sudah cukup teruji. Di SEA Games Chiang Mai 2 tahun lalu, kedua pemain menjadi andalan lini depan tim nasional asuhan pelatih Romano Mati. Meski Indonesia gagal ke semifinal, tapi Widodo dan Kurniawan menjadi tombak kembar yang cukup tajam dan produktif. Hanya saja, untuk menjadi duet yang betul-betul bisa diandalkan, mereka harus lebih kreatif dan inovatif dalam membuka daerah dan mempertajam penyelesaian akhir. Agresivitas duet Widodo-Kurniawan sangat diperlukan untuk menutupi kelemahan postur mereka yang kecil, sehingga sering kalah dalam duel. Waktu yang tinggal 2 minggu lagi tidak memungkinkan pelatih Hang Woolams bereksperimen di lini depan. Dan duet Widodo Kurniawan bisa menjadi ancaman lawan di SEA Games 19 jika digarap maksimal.